Dari awal bikin kan kita juga udah tahu makna lagunya masing-masing mau dibawa kemana. Cuman yang aku baru sadar ketika lagu itu jadi adalah aku merasa lagu-lagu di album itu seperti teman bercerita gitu loh. Jadi aku juga berharap semoga teman-teman luar sana yang mendengarkan juga merasa seperti ya ditemani oleh lagu-lagu kami gitu. That's really nice. Agak-agak. Ini kalau tidak menutup. Kalau saya seperti yang Gerald bilang tadi ada semacam ada jembatan, ada campuran yang sangat seimbang antara yang kompleks dan yang enggak. Dan ini menurut saya sesuatu yang saya pikirin belakangan ini bahwa musik yang eksperimental dengan musik yang populer tuh di zaman sekarang agak ada satu dikotomi gitu. Bisa. Dimana jauh zaman dulu nggak kayak gitu kan?